ونغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوان رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita mengenai ilmu dan keutamaannya, yang kita ambil dari sebuah risalah kecil berjudul Syadaratun fi fadlil ilmi wa ahli, petikan-petikan mengenai keutamaan ilmu dan para pemiliknya, karya Syekh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Pada pembahasan ini kita sampai di halaman yang ke-38 atau sebelumnya, yaitu halaman ke-36. Pada poin yang ke-4 beliau berkata, qala badlul ilmi ta'liman wa da'watan wa ifta'an, memberi ilmu baik secara pengajaran, dakwah dan fatwa. Ini adalah poin yang berikutnya setelah sebelumnya dijelaskan oleh beliau mengenai ikhlas di dalam menuntut ilmu, kemudian bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, selanjutnya mengamalkan ilmu. Nah, sekarang ini poin yang ke-4 adalah memberikan ilmu secara pengajaran, dakwah dan fatwa. Qala hafizahullah wa man manahahu Allahu al-ilma wa waffaqahu lil-'amali fa inna 'alayhi an yu'addiya hadha an-naf'a ila ghayrihi.
Dan barang siapa yang Allah berikan, Allah limpahkan kepadanya ilmu, dan Allah bimbing dia untuk mengamalkannya, maka kewajibannya adalah menularkan atau menyebarkan kemanfaatan ini kepada yang lainnya. Maka dia memberi fatwa kepada orang yang bertanya dan mengajarkan orang yang bodoh serta mengajak yang selainnya kepada kebenaran dan petunjuk, dan hendaklah dia sabar atas apa yang menimpanya dari bentuk gangguan di dalam jalan ini, yaitu jalan dakwah. Qala Allahu azza wa jal, Allah azza wa jal berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawaqaw bil haqqi wa tawaqaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mereka mengamalkan as-shalihat, perkara-perkara yang baik. Mereka saling berwasiat dengan kebenaran dan mereka saling berwasiat dengan kesabaran. Faqad aqsama Allahu fi hadhihi surah ala qata'ati kulli insan wa annahu la yanju min hadzal khusr min hadzal khusran illa man amana an 'ilmin wa 'amila shalihati wa da'a ghayrahu ila al-haqqi wa sabara ala ma yanaluhu min al-adha. Allah subhanahu wa ta'ala telah bersumpah di dalam surat yang mulia ini atas kerugian setiap manusia. Di dalam Al-Quran banyak kita menemui di mana Allah jalla wa'ala bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Di antaranya di dalam surat ini disebutkan Allah bersumpah demi masa. Ini merupakan hak Allah Jalla wa'ala, di mana Allah bersumpah dengan makhluknya dan siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi kita sebagai makhluk dilarang untuk kita bersumpah dengan makhluk yang lainnya. Sehingga dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik. Ya. Nah, jadi sebagai makhluk kita harus bersumpah dengan hanya nama Allah Jalla wa'ala. Karena yang namanya sumpah itu mengandung pengagungan, mengandung pemuliaan, mengandung penghormatan kepada apa yang dipakai dalam sumpah. Sehingga kalau kita bersumpah dengan makhluk, berarti kita mengagungkan makhluk itu, berarti kita memuliakan dan menghormatinya seperti kita memuliakan dan menghormati Allah Jalla wa'ala. Disinilah letak syirik, di mana kita menyekutukan selain Allah kepada Allah. Sehingga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun syiriknya bukanlah syirik yang besar, tetapi syirik yang kecil. Tapi syirik yang kecil dinyatakan oleh Abdul Ain akbaru minal kabair. Syirik yang kecil itu dosanya lebih besar daripada dosa besar sekalipun. Nah, sehingga ayat-ayat yang seperti ini tidak boleh kita jadikan dalil untuk bolehnya kita bersumpah dengan makhluk. Karena ini adalah
kekhususan bagi Allah Jalla wa'ala, di mana Allah bersumpah dengan apa atau siapa yang dikehendaki oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, qala faqad aqsama Allahu fi hadhihi surah ala khatarati kulli insanin. Allah telah bersumpah di dalam surat ini atas kerugian setiap manusia. Wa annahu la yanju min hadzal khusran. Dan bahwasanya dia tidak akan selamat dari kerugian ini. Illa man amana an ilmin. Kecuali orang yang berilmu. Kecuali orang yang beriman. Bersumber kepada ilmu. Dan mengamalkan perkara-perkara yang baik. Mengajak yang selainnya kepada kebenaran. Dan sabar atas apa yang menimpanya dari bentuk gangguan. Qala Muhammad ibn an-Nadhr kama fi siyari lidh-dhahabi rahimahullah. Berkata Muhammad bin Nadhr sebagaimana di dalam siyar A'lamin Nubala karya Az-Dhahabi rahimahullah al-mujallad ats-tsamin safha 100 ba'da 57 pada halaman 157. Qala awwalul ilmi al-istima'u wal-infa'u thumma hafidhahu thumma al-amalu bihi thumma basuh. Perhatikan ini hafidhakumullah, bagaimana Imam Muhammad bin An-Nadhr menjelaskan mengenai ilmu. Kata beliau rahimahullah, awwalul ilmi al-istima', awal daripada ilmu adalah mendengarkan. Ya. Ilmu itu dimulai dengan mendengarkan. Wal infatu. Kemudian selanjutnya diam. Ya. Di sini ada faedah kita sebutkan bahwa ada perbedaan antara as-sukut dengan al-infat di dalam bahasa Arab. Ya. Ketika seorang dinyatakan kepadanya uskut, itu beda maknanya dengan apabila dikatakan ansit. Ya. Walaupun kalau diterjemahkan secara global artinya diamlah. Ya. Tapi kalau uskut, diam engkau artinya dari kalimat yang sedang kau ucapkan saja. Tapi engkau boleh berbicara tentang yang selainnya. Itu uskut. Tapi kalau dinyatakan ansit, bisfat, ansit, ya, diamlah engkau. Artinya dari semua pembicaraan apapun juga bentuknya. Ya. Jadi as-sukut, diam dari pembicaraan yang ada pada waktu itu. Ya. Dan dia boleh berbicara dengan permasalahan yang lainnya. Sedangkan al-insaf artinya diam dari semua pembicaraan apapun juga. Ya. Makanya tatkala dibacakan Al-Quran, apa perintah Allah di dalam Al-Quran? Fastami'u wa ansitu. Ya. Fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkan oleh kalian dan diamlah kalian. Tatkala Allah perintahkan dia, Allah gunakan kalimat ansitu, bukan uskutu. Karena beda maknanya. Sebab kalau dinyatakan uskutu, artinya diamlah kalian dari kalimat yang kalian sedang berbicara di dalamnya. Tapi boleh berbicara tentang permasalahan yang lainnya. Tapi kalau dinyatakan ansitu, diamlah kalian dari pembicaraan apapun juga bentuknya itu. Ya. Maka dinyatakan di dalam ucapan Muhammad bin An-Nadhr, awalul ilmi al-istima'. Awalnya ilmu itu dimulai dengan mendengar. Orang yang akan mendapatkan ilmu, hendaklah dia mulai dengan mendengar. Tadi saya lupa untuk menjelaskan sebelumnya, ada perbedaan antara as-sam'u wal-istima'. Ya, as-sam'u wal-istima'.
Walaupun artinya secara global sama. Ya. Kalau dinyatakan isma'u, artinya secara global yaitu dengarkanlah. Demikian pula kalau dinyatakan istami'u, ya. Artinya juga secara global dengarkanlah. Tapi as-sam'u wal istima' ada perbedaan makna dalam bahasa Arab. As-sam'u dengarkanlah. Al-istima' dengarkanlah yang disertai dengan mencurahkan segala perhatian. Menyengaja untuk mendengarnya dengan segala perhatian. Itu disebut dengan istami'u. Ya. Nah, maka sebagai contoh dalam hal ini, ya, mendengar sesuatu di dalam sholat itu tidak merusak sholat. Idza sami'a al-musalli syai'an ghaira shalah la yusibu shalah, atau la yang khusus shalah, tidak merusaknya atau tidak mengurangi sholat tersebut kalau dia mendengarkan sesuatu. Tetapi idza sama'a ila syai'in ghairi shalah, kalau dia mendengarkan sesuatu dengan menyengaja, ya, dengan mencurahkan perhatian kepada sesuatu yang selain sholat, ini mengurangi sholatnya. Ya. Kalau kita sedang sholat kemudian mendengar orang membaca Al-Quran atau ada khatib yang ceramah, ya, ini tidak merusak sholat kita, tidak mengganggu sholat kita atau tidak membahayakan sholat kita, tidak mengurangi pahalanya. Karena yang namanya mendengar as-sam'u ini tidak disertai dengan kesengajaan dan mencurahkan perhatian. Tapi kalau sudah dinyatakan yastami'u, ya, dia menyengaja dengan mencurahkan perhatian kepadanya untuk mendengar, ini sudah mengurangi nilai daripada sholat. Makanya beda antara as-sam'u dengan al-istima'. Ya. Makanya disebutkan di sini awalul ilmi al-istima', ya. Awalnya ilmu itu dimulai dengan al-istima', ya. Bukan hanya sekedar sambil lalu masuk telinga kanan keluar telinga kiri, ya. Hanya sekedar mendengar saja tapi tidak memperhatikan, ya. Tidak menyengaja untuk mendengarnya dengan serius. Ilmu tidak akan didapatkan dengan demikian, ya. Tetapi ilmu itu membutuhkan al-istima', bukan mujarrad sam'. Ya. Al-istima' yang artinya al-sam'u ma'al al-ishaarah, ya, mendengar dengan mencurahkan perhatian. Demikian pula wal-infaq. Ya. Al-infaq sebagaimana yang telah kita jelaskan, yaitu mendengar, yaitu diam dari segala pembicaraan apapun juga. Qala awwalul ilmi al-istima'u wal-insatu. Awalnya ilmu itu dimulai dengan mendengar yang mencurahkan segala perhatian. Wal-insatu, dan diam dari segala pembicaraan apapun juga. Ya, jadi benar-benar memperhatikan, menyimak dan mengikuti ilmu yang disampaikan. Tsumma hafizahu, kemudian menghafalnya. Nah, ini urutan-urutannya. Ya. Kalau kita tidak melewati urutan al-istima' wal insaq, rasanya sulit untuk sampai pada tingkat al-hifz, ya, menghafalnya. Nah, oleh karena itu, awalnya ilmu itu dibutuhkan al-istima', mendengar dengan perhatian yang serius. Bukan hanya sekedar sambil lalu saja. Ya. Karena orang yang mendengar sambil lalu, itu bisa jadi telinganya mendengar, pikirannya tidak mendengar. Betapa banyak orang yang telinganya mendengar, tapi pikirannya tidak mendengar. Ya. Sehingga jasadnya berada di majelis ilmu, telinganya mendengar ilmu tapi pikirannya mengembara ke jagat raya, ya, mengelilingi dunia.
terkadang dia sampai di Amerika, sampai di Eropa, sampai di Timur Tengah dan sebagainya. Ya. Nah, Allahul Musta'an. Jadi membutuhkan al-istima', ya, kalau sudah mendengarkan dengan penuh perhatian, kemudian al-insaf. Ya. Diam dari segala pembicaraan yang ada. Nah, ilmu itu akan masuk, akan terserap dengan baik. Ya. Akan ada yang tinggal di dalam benak pikirannya. Kemudian kalau sudah demikian, qala tsumma hifzuhu. Ya. Kemudian menghafalnya. Nah, setelah menghafalnya, tsummal 'amalu bihi. Kemudian berikutnya adalah mengamalkannya. Kalau sudah diamalkan, tsumma batsuhu. Kemudian menyebarkannya. Nah, ini urutan-urutannya. Al-istima'u wal-insatu, thumma hifzuhu, thumma la'amalu bihi, thumma basuh. Ya, mendengar dengan penuh perhatian, diam dari segala pembicaraan yang ada, kemudian menghafalnya, selanjutnya mengamalkannya, dan berikutnya adalah menyebarkannya. Qala wa qad ja'atis sunnatu bibayani idhamil ajri wa thawabi liman da'a ila Allah 'ala basirah. Dan telah datang as-sunnah menjelaskan tentang besarnya pahala dan ganjaran bagi orang yang berdakwah kepada jalan Allah di atas ilmu. Rawahu Muslimun fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Al-Imam Muslim telah meriwayatkan di dalam sahihnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man da'a ila hudan kana lahu min al ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya. Yang demikian itu tidak akan mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia akan memperoleh dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min athamihim syai'an. Dan yang demikian itu tidak akan mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Wa rawahu Muslimun an Abi Mas'ud Al-Anfari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu an, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan atas sebuah kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilih, maka dia memperoleh seperti pahala orang yang melakukannya. Waqala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam لعلي رضي الله عنه يوم خيبر فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. رواه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali radhiyallahu anhu pada hari Khaybar, maka demi Allah, jikalau seandainya Allah memberi hidayah melewatimu kepada seseorang, itu lebih baik untukmu daripada engkau mendapatkan onta-onta yang merah, yakni harta benda yang sangat berharga. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Ya. Dan memang banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan keutamaan orang yang menyampaikan ilmu, memberikan hidayah, mengajak kepada kebaikan, dia akan memperoleh pahala yang besar seperti pahala orang yang didakwahi ataupun diajari olehnya.
Nah, dan ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, hadis-hadis ini menunjukkan di samping mulianya menyampaikan ilmu, juga menunjukkan bahwa termasuk sikap dari ahli sunnati wal jamaah, mereka sangat antusias untuk memberi hidayah kepada manusia. Hidayah yang dimaksud adalah hidayah at-taufiq wal irsyad wal dilalah, ya, hidayah yang berupa saya ulangi, hidayah al-bayan. Nah, hidayah al-bayan wal irsyad wal dilalah, hidayah yang berupa keterangan, penjelasan dan pengarahan, ya, hidayah yang mampu dimiliki oleh manusia. Adapun hidayah itu taufik wal ilham, ya, taufik dan ilham dari Allah Jalla wa'ala, ini yang mampu memilikinya hanya Allah saja, ya. Hidayah taufik wal ilham adalah hidayah yang berupa di mana hati seorang manusia condong kepada kebaikan, ya. Maka urusan hati tidak ada yang bisa memilikinya kecuali Allah saja. Siapapun dari kalangan manusia tidak bisa berurusan dengan hati. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha." Ya. Kata Allah jalla wa ala, sungguhnya engkau tidak akan mampu memberi hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki, kepada siapa yang engkau cintai. Tetapi Allah yang akan bisa memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Hidayah yang dimaksud adalah hidayah itu taufik wal ilham, ya, taufik dan ilham dari Allah, ya. Tidak ada seorang pun dari kalangan manusia ini yang mampu mencenderungkan, mencondongkan hati seorang manusia untuk menuju kepada kebaikan, ya. Urusan ini adalah urusan Allah saja. Maka tidak seorang pun, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun, ya. Tapi masalah hidayah al-bayan wal irsyad wal dilalah, maka sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu." Barang siapa yang mengajak kepada sebuah petunjuk, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya. Ya, petunjuk yang mana ini? Petunjuk al-bayan wal-irsyad wal-dilalah. Ya, petunjuk yang berupa keterangan, penjelasan dan pengarahan. Nah, maka ahlus sunnati wal jamaah adalah manusia yang sangat antusias untuk memberikan hidayah kepada manusia yang lainnya. Ya. Kita tegaskan sekali lagi, tidak boleh kita menutup pintu hidayah dari orang lain. Tidak boleh kita mendahului Allah subhanahu wa ta'ala atas nasib seseorang, baik dan buruknya. Sehingga kita menyatakan bahwa si fulan tidak mungkin dia taubat, tidak mungkin dia mendapatkan hidayah, tidak mungkin dia kembali kepada kebenaran. Ini ucapan yang lancang kepada Allah, ucapan yang keluar daripada manhaj ahli sunnati wal jamaah. Limada? Kenapa? Karena urusan hidayah, hidayah itu taufik wal ilham adalah milik Allah. Urusan seorang bisa taubat atau tidak taubat yang terkait dengan hidayah itu taufik wal ilham adalah urusan Allah, bukan urusan kita. Ya. Sehingga jangan kita lancang sama Allah, jangan sampai kita natajarra ala Allah, kita berani sama Allah sehingga kita menyatakan bahwa si fulan ini tidak mungkin dia taubat, sejelek apapun dia, sejahat apapun dia, sebrengsek apapun dia, ya, selama orang ini ala qaidil hayat, ya, masih dalam lingkaran kehidupan, nyawanya masih ada, nasibnya masih berjalan di alam dunia ini, jangan pernah kita memutuskan tali hidayah
dan mematok bahwa dia tidak akan pernah mendapatkan hidayah. Makanya Allah memberikan pelajaran kepada kita di dalam Al-Quran, ya, memberikan pelajaran kepada kita di dalam Al-Quran mengenai kisah bagaimana Allah Jalla wa'ala tetap membuka jalur hidayah kepada manusia yang paling jelek, yang paling jahat, yang paling brengsek di muka bumi ini yang pernah ada. Siapa itu? Fir'aun laknatullah alaih. Ya. Dan kalau kita membandingkan dari penduduk bumi, ya, mengenai kejelekan, kejahatan dan kekafirannya Fir'aun ini, ya, maka Fir'aun ini sudah sampai pada tingkat level yang paling tertinggi sudah. Kenapa? Karena dia mengaku sebagai Rabbul Alamin. Ana Rabbukumul A'la, kata dia. Aku adalah Rabb kalian yang tinggi. Ini pengakuan Fir'aun kepada para pengikutnya. Ya. Orang yang sejelek ini, sekafir ini, tetap Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya memberikan peluang, kesempatan untuk dia bertaubat kepada Allah. Sehingga apa kata Allah? Allah perintahkan dua orang nabi yang mulia, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimassalam. Allah katakan kepada keduanya, ya, qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ya. Katakan oleh kalian berdua kepadanya qawlan layyinan, ucapan yang lemah lembut. Kenapa diperintahkan dengan ucapan yang lemah lembut? Karena tidak akan bermanfaat kepada Fir'aun ucapan yang kasar, ucapan yang keras. Ya. Karena dia seorang yang kuasa, adidaya, diktator, ya, zalim. Ya. Sehingga kalau disampaikan kepadanya dakwah dalam bentuk yang keras, yang kasar, ini tidak akan berlaku. Tidak akan bermanfaat kepadanya. Karena dia adalah seorang yang berkuasa, seorang yang diktator, seorang yang zalim. Ya. Maka Allah perintahkan, qula lahu qawlan layyinan. Tapi ucapkan kepadanya ucapan yang lemah lembut. Apa tujuannya? Allah terangkan, la'allahu mada yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia mendapatkan peringatan atau dia takut sama Allah. Ya. Ini adalah prinsip. Ya. Jangan karena kebencian kita kepada seseorang, ya, meskipun orang itu adalah orang yang sangat jelek, kemudian kita melampaui batas. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. Ya. Jangan menyeret kalian kebencian kepada satu kaum sehingga kalian berbuat tidak adil, melampaui batas kalian. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, kata Allah, berbuat adillah kalian karena keadilan itu dekat dengan ketakwaan. Ketika kita membuka peluang, kesempatan untuk memberi hidayah, bertaubatnya seorang yang telah keluar dari jalan Allah, katakan demikian, bukan berarti bahwa kita mendukung kejelekannya, bukan berarti bahwa kita menopang kejahatannya, bukan. Ya. Tapi urusannya adalah urusan di mana kita berharap semoga orang ini kembali kepada hidayah. Dan coba bayangkan, ya, jika seandainya orang yang jahat, orang yang jelek, orang yang menyimpang dari jalan Allah tadi, orang yang menyelain daripada sunnah Nabi tadi, kemudian subhanallah, dengan kuasa dari Allah Jalla wa'ala, Allah memberikan kesempatan kepadanya untuk dia kembali kepada al-haq, ya, karena satu dua kalimat, satu dua nasihat yang disampaikan, kemudian dia kembali kepada kebenaran, kembali kepada jalan Allah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa besarnya pahala yang telah dipersiapkan oleh Allah, ya, sesuai dengan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, ya, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk,
dia akan mendapatkan pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya. Yang demikian itu tidak akan mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan demikian pula hadis-hadis yang lainnya. Sampai dinyatakan oleh Nabi, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Demi Allah, jikalau seandainya Allah itu memberi hidayah melewatimu, melalui tanganmu kepada seorang saja, khairun laka min ayyakuna laka humrun na'am, itu lebih baik untukmu daripada engkau mendapatkan onta-onta yang merah, harta-harta benda yang berharga. Nah, maka kalau kita perhatikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada orang yang lebih antusias untuk memberikan hidayah kepada umatnya kecuali beliau. Ya, beliau sangat antusias kepada hidayah umatnya, sehingga tidak ada satu kebaikan yang ada di dalam agama ini melainkan beliau terangkan, dan tidak ada satu keburukan melainkan beliau peringatkan daripada umatnya. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka dinyatakan oleh para ulama kita di antaranya Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, ahlus sunnati a'lamun nasi bil haqqi wa arhamuhum bil qalb. Ya, ahlus sunnah itu adalah manusia yang paling mengerti tentang kebenaran dan paling mengasihi manusia. A'lamun nasi bil haqq wa arhamuhum bil qalb. Manusia yang paling mengerti kebenaran namun tidak membuat mereka congkak dan menyombongkan diri di atas manusia. Ya. Padahal mereka paling mengerti tentang kebenaran, justru mereka lah orang yang sangat mengasihani manusia, menyayangi manusia, sehingga selalu mengharapkan kebaikan manusia. Ya. Mengharapkan hidayah buat manusia. Ya. Mengharapkan bahwa manusia mengikuti dakwah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka telah mengikutinya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an yang muttafaqun alaih, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Sekarang coba kita bayangkan, jikalau seandainya yang terjatuh ke dalam kesalahan itu, yang menyimpang dari jalan Allah itu adalah diri kita sendiri, apa yang kita rasakan? Maka termasuk daripada kesempurnaan iman, di mana kita menginginkan bagi saudara kita apa yang kita inginkan untuk diri kita sendiri. Kalau kita menginginkan untuk diri kita untuk memperoleh kebaikan, mendapatkan kebaikan, ya, istiqamah di atas al-haq, mengikuti jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka demikianlah yang kita harapkan bagi saudara-saudara kita dari kalangan manusia. Ya, sehingga jangan sampai kita menyimpan niat yang jelek, yang jahat, yang buruk kepada siapapun dari kalangan manusia untuk menjauhkannya daripada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala وقال الخطيب البغدادي رحمه الله. Dan apa yang tadi kita jelaskan semua termasuk daripada babul ilm, ta'liman wa da'watan wa ifta'an, ya, bab memberikan ilmu baik secara mengajarkan, dakwah dan fatwa. Qala wa qala al-khatib al-baghdadi fi kitabihi iqtida'il ilmi al-amal, berkata Al-Qatibul Baghdadi rahimahullah dalam kitabnya Iktidha'il Ilmil Amal, ilmu menuntut amal, pada halaman yang ke-38 samanya salati, qala ansadana Muhammad bin Wadi Ali Al-Asbahani li ba'dihim. Muhammad bin Abi Ali Al-Asbahani rahimahullah telah menyebutkan kepada kami
untuk sebagian daripada mereka dalam abyat syariah. Beliau katakan, "I'mal bi'ilmika taghannam ayyuhar rajul. La yanfa'ul ilmu idza lam yahsunil 'amal." Kata beliau, beramallah dengan ilmumu. Engkau akan meraih harta yang berharga, wahai manusia. Ilmu tidak akan bermanfaat apabila amalan tidak menjadi baik. Wal ilmu zainun wa taqwallahi zinatuh. Wal muttaquna lahum fi ilmihim syughlun. Ilmu adalah keindahan dan taqwallah adalah perhiasannya. Ilmu adalah keindahan, sedangkan perhiasan dari keindahan itu adalah taqwallah. Wal muttaquna lahum fi ilmihim syughlun. Dan orang-orang yang bertakwa, mereka punya kesibukan di dalam ilmu mereka. Artinya bahwa orang-orang yang bertakwa, mereka menyibukkan diri untuk mengamalkan ilmu mereka. Qala wa hujjatullah ya dal ilmi balighatun. Dan hujjah Allah wahai orang yang berilmu adalah hujjah yang sangat baik. Hujjah yang telah sampai kepada manusia. Lal makru yanfa'u fiha walal la walal hiyalu. Tidak akan ada makar yang bermanfaat di dalamnya, di dalam hujjah itu, dan tidak pula tipu daya. Di dalam hujjah Allah tidak bermanfaat makar dan tidak pula bermanfaat tipu daya. Artinya bagi orang yang berilmu, kalau dia sudah mengerti tentang syariat Allah Jalla wa'ala, jangan mencari tipu daya dan jangan suka berbuat makar di dalam ilmunya, sehingga menggunakan ilmu itu sesuai dengan kepentingannya, sesuai dengan keperluannya, sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Nah, ini adalah kewajiban orang yang berilmu. Nah, barakallahu fikum. Qala ta'allamil ilma wa'mal mastata'ta bihi. Ya. Belajarlah ilmu dan amalkan yang engkau mampu. La yulhiyannaka anhul lahu wal jadal. Jangan sampai melalaikanmu daripada ilmu itu perkara yang sia-sia dan perbuatan berdebat. Yang melalaikan daripada ilmu adalah Allah, perkara sia-sia, dan juga perbuatan suka berdebat. Perbuatan suka berdebat ini sering menghinggapi orang-orang yang menuntut ilmu tatkala dia sudah merasa bahwa dia punya sedikit ilmu. Ialah sana orang yang pandai bela diri. Baru pandai 1, 2, 3 jurus, dia ingin membuktikan keampuhan bela diri, sehingga semua orang ditantang, ya, untuk mendapatkan pengakuan bahwa dia seorang yang punya bela diri. Nah, begitulah orang yang punya sedikit ilmu, dia akan menantang debat banyak pihak, banyak dari kalangan manusia, hanya sekedar, ya, sebenarnya dia bukan mencari kebenaran, tapi hanya sekedar dia membutuhkan pengakuan manusia bahwa dia orang yang berilmu. Hanya itu yang dia butuhkan sebenarnya. Nah, padahal kalau dia tahu, ilmu itu bukanlah untuk kebanggaan. Ilmu tentang syariat Allah Jalla wa'ala tidak akan diperoleh dengan berdebat. Justru debat itu bisa membutakan hati dan menyesatkan manusia. Baik. Qala. Jadi orang yang menang dalam berdebat bukan berarti bahwa dia berilmu. Orang yang menang dalam berdebat bukan berarti bahwa dia di atas kebenaran. Karena banyak faktor, banyak unsur yang mendukung seorang itu menang dalam berdebat. Seorang bisa jadi menang dalam berdebat walaupun dia tidak punya ilmu. Misal dia pandai bersilat lidah, membolak-balikkan kata, menyudutkan lawan bicaranya dengan pertanyaan-pertanyaan yang seolah-olah merupakan ilmu, padahal hanya olah kata yang dengannya dia menyudutkan lawan. Nah, betapa banyak orang yang bodoh bisa menang dalam perdebatan karena dia pandai ilmu mantik, mengolah kata-kata dan tahu bagaimana harus berdebat. Barakallahu fikum.
Oleh karena itu, debat bukanlah arena ilmu. Debat bukanlah ajang kebenaran. Tapi kebanyakan daripada debat itu adalah tempat di mana banyak sesatnya manusia. Qala wa'allimin nasa waqsud naf'ahum abadan iyaka iyaka ayyatadakal malal. Ajari manusia setelah engkau berilmu, dan maksudkanlah dengannya memberi kemanfaatan kepada mereka selama-lamanya. Dan hindari olehmu ayyatadakal malal, bahwa engkau ditimpa oleh rasa jenuh, rasa bosan. Nah, oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara yang dilakukan oleh salaf, di mana mereka memberikan celah-celah waktu untuk mengosongkan diri daripada majelis ilmu. Karena majelis ilmu yang terus-menerus, yang selalu dilakukan di kalangan manusia pada umumnya, ini membuat bosan dan jenuh. Beda kalau di kalangan thalabatul ilmi, para penuntut ilmu, yang memang tujuannya adalah ilmu, yang punya perhatiannya ilmu. Ya, ini beda halnya, karena mereka sudah mempersiapkan diri mereka sepenuhnya untuk ilmu. Tapi di kalangan awamun nas, seperti kajian yang demikian inilah, ya, ini memang tidak sepatutnya kalau dilakukan secara terus-menerus, karena akan menimbulkan kebosanan dan kejenuhan. Yang sekali seminggu saja kadang bosan dan jenuh. Ya, bosan dan jenuh. Apalagi kalau seandainya tiap hari, apalagi setiap ba'da sholat. Ya, oleh karena itu majelis ini bukan majelis pondok pesantren. Artinya memang demikianlah. Ya, diadakan dengan celah-celah waktu yang kosong daripada majelis, sehingga tidak menimbulkan kebosanan dan kejenuhan. Qayyim dan disebutkan dalam riwayat Ibn Mas'ud, di mana mereka menjadikan majelis setiap pada hari Kamis. Qala wa'iz akhaka birifqin 'inda zallatihi fal 'ilmu ya'tafu man ya'tadahu az-zalalu. Dan berilah peringatan, berilah nasihat kepada saudaramu birif dengan lemah lembut, 'inda zallatihi, ketika dia tergelincir. Ada orang yang salah, ada orang yang keliru, ada orang yang terjatuh ke dalam penyimpangan karena ketidaksengajaannya atau karena kelemahannya pada waktu itu, yang asalnya dia bukan demikian. Maka kita jangan bergembira dengan itu. Ya. Justru kita merasa sedih, kita merasa berempati, ya, untuk menyelamatkan saudara kita daripada ketergelincirannya, daripada penyimpangannya, daripada kesalahannya. Ya. Atau bukan malah kita mengintai saudara kita agar dia salah, agar dia keliru, agar dia menyimpang. Begitu kita mendapatkan penyimpangannya, kita mendapatkan seolah-olah harta yang berharga. Nah, dia menyimpang, bang. Gitu. Akhirnya ketahuan gelangnya. Keliru. Ya, jangan demikian. Tapi begitu kita tahu kesalahannya, penyimpangannya, ya, kekeliruannya, kita mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk dirinya apa yang dia cintai untuk saudara. Kalau kita cinta kepada diri kita mendapatkan kebaikan, maka demikianlah kepada saudara kita. Sehingga kita bergegas untuk menyelamatkannya daripada kekurangan, kesalahan, ketergelinciran itu. Bukan kita mendorongnya dan menjerongkokkannya ke dalam jurang kehancuran, tapi kita menyambut dan menyelamatkan dia daripada kehancuran itu. Dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut. Nah, barakallahu fikum. Qala wa iz akhaka birifqin 'inda zallatihi. Dan peringatkanlah saudaramu dengan lemah lembut ketika ketergelincirannya. Ya. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Maka sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Rabi, hafizahullah ta'ala, ya, kalau setiap orang yang salah, setiap orang yang menyimpang, setiap orang yang keliru, ya, kita singkirkan dia daripada dakwah ini, ya,
la yabqa ma'ana fi hadhihi ad-da'wa ahad. La yabqa ma'ana fi hadhihi ad-da'wa ahad. Tidak ada seorang pun yang tersisa bersama kita dalam dakwah. Kenapa? Karena tidak ada orang yang sempurna. Nah, maka yang paling penting adalah di mana kita melihat seseorang, kita lihat usulnya apa, akalnya bagaimana. Kalau memang dia adalah seorang ahlu sunnah, muhibbun lissunnah, mencintai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketergelincirannya itu harus diselamatkan dan jangan sampai kita singkirkan dia daripada dakwah. Justru kita berpikir bagaimana menyelamatkan dia, memasukkan dia kembali dan menyingkirkan ketergelincirannya, kesalahannya dan kekeliruannya. Nah, dan realita yang sangat menyakitkan yang diingatkan oleh beliau hafizahullah, di mana banyak kalangan dari salafiyin mulai mereka menghabisi satu persatu dari kalangan salafiyin itu sendiri, ahlus sunnah itu sendiri. Ya, mereka sendiri yang menghancurkan diri mereka dengan diri mereka. Nah, bahkan mulai ada pula di antara mereka yang berbicara tentang para ulama ketika para ulama itu tidak cocok dengan ya. Awalnya dimulai dengan sesama saudaranya, kemudian lanjutannya adalah berani mulai berbicara tentang orang-orang yang berilmu, tentang orang-orang yang mulia. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tatkala kita menyadari bahwa orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebut dengan ahlus sunnati wal jamaah, berarti mereka jauh daripada al-bid'ah wal furqah. Ya. Maka kalau ada yang tergelincir, ada yang salah, ada yang keliru, ya, bukan kemudian dia dibinasakan, dihancurkan, disingkirkan daripada dakwah, seolah-olah dakwah ini adalah milik kita, memasukkan ke dalamnya siapa yang kita suka, kita keluarkan daripadanya siapa yang kita suka. Ya, tidak. Tapi apa yang kita perbuat, dinasihatkan oleh beliau, wa'iz akhaka birifqin inda zallatihi, ya, berilah peringatan kepada saudaramu dengan lemah lembut ketika ketergelincirannya. Kalau memang ada salah, dia manusia biasa. Ya. Salah satu modal yang hak engkau miliki, wahai ahlu sunnah, di dalam engkau bergaul dengan manusia, engkau harus tahu bahwa siapapun yang engkau pergauli tidak ada yang sempurna. Ya. Sebaik apapun dia, sekolek apapun dia. Nah, oleh karena itu, kalau ada ketergelincirannya, maka perbaiki. Ya, nasihati dia, arahkan dia dengan lemah lembut. Kata beliau, fal ilmu ya'tafu man ya'taduhu az-zalalu. Ilmu itu mengarahkan siapa yang menjadi kebiasaannya adalah tergelincir. Ya. Orang yang biasa tergelincir, dengan ilmu dia diarahkan kepada jalan yang lurus. Nah, maka kita yang banyak kekurangan dan kesalahan serta kekeliruan ini, hendaklah kita banyak mempelajari ilmu, karena ilmu itu yang bisa meluruskan kita. Ya. Jauhkan diri daripada kebodohan, karena kebodohan itu adalah yang selalu menyesatkan kita. Qala wa in takun baina qaumin la khalaqa lahum. Jika engkau berada di tengah satu kaum yang mereka tidak punya bahagian kebaikan, fa'mur 'alaihim bima'rufin idza jahilu, maka perintahkan mereka dengan kebaikan apabila mereka tidak tahu. Fa in asauka faraji'hum bila ghajarin, jika mereka durhaka kepadamu, tidak mentaatimu, maka berulanglah kepada mereka tanpa keluhan. Artinya, jangan pernah kita mengeluh untuk mengarahkan orang-orang yang masih bodoh tentang kebenaran, orang-orang yang tidak mengerti akan kebenaran. Wasbir wa qadir wa la yahzunka ma fa'alu. Sabarlah engkau dan kokohlah di atas kesabaran itu. Jangan pernah membuatmu sedih apa yang telah mereka perbuat. Fakullu syatin biridlaihi mu'allaqatun alaika nafsuka wa in jaru wa in adilu.
maka setiap kambing itu tergantung dengan kedua kakinya. Kemana kakinya melangkah, maka demikianlah. Alaika nafsuka, maka kewajibanmu adalah menyelamatkan dirimu. Wa in jaru wa in adilu, meskipun mereka berbuat aniaya ataupun berbuat adil. Nah, ini mengenai keutamaan ilmu dan menyampaikan ilmu. Yang pada intinya bahwa Ahlus Sunnah itu khusus adalah para penuntut ilmu, para du'an ilallah. Mereka sangat antusias agar manusia mendapatkan hidayah kepada jalan Allah, dan agar mereka mengenal petunjuk, mengenal kebenaran sebagaimana dirinya mengenal petunjuk dan mengenal kebenaran tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Saya cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.